subscribe dulu. Aduh. Ya teman-teman, ketemu lagi bersama Regi sang penjelajah amatir. Dan malam ini aku ada di gubuknya Bahoyo. Kebetulan di sini nggak ada siapapun, nggak ada abah, nggak ada aboncunya. Aku sendiri di sini. Tadinya aku habis janjian sama aboncu buat datang ke gubuknya. Karena waktu sore aku jam sekitar jam 4, jam 5 aku jenguk abah karena abahnya sakit, habis dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak dirawat abahnya. Alhamdulillah sekarang agak sehatan, abahnya membaik. Jadi udah sekitar 3 hari abah nggak ke gubuk ini lagi masa penyembuhan. Dan aku di sini rencana tadi abis isa udah janjian sama aboncu buat datang ke gubuk, tapi entah kenapa aboncu nggak ada ya. Mungkin pas aku kesini aboncu pulang atau belum datang sama sekali sampai sekarang kali ya. Dan aku tadi habis bakar singkong, nyalain api, agak sedikit susah juga ternyata. Jadi mungkin aku nunggu dulu ya beberapa jam atau enggak aku di sini ya. Karena bingung nih, kalau aku pulang aboncu datang nanti. Aku bingungnya, takutnya seperti itu. Dan aku juga udah punya janji sama Iksan Cio. Biasanya kan aku bareng sama dia. Sekarang biasalah anak muda, dia lagi keliling dulu, lagi ada acara. Dan jaraknya menuju ke lokasi abah ini sekitar 2 jam. Makanya aku harus nunggu di sini. Dan sekarang anginnya besar, benar-benar besar. Aku simpen lighting di sana biar terang. Ya, singkongnya udah matang. Ini enak banget. Gokil sih. Tempat sepi seperti ini, aku sempet-sempetnya bikin konten. Aku harus ke dalam ini. Nih. Assalamualaikum. Nanti aku akan di sini ya, seperti biasa. Bawa dulu ini deh. Di luar lebih merinding dibanding di dalam. Anget di dalam tuh. Di luar gokil banget sih, dingin banget ini. Sepi. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lempar batu tadi ya. Kedengeran nggak suaranya ke kamera ya? Semoga masuk ya. Ada yang lempar batu loh. Ini kan pohon jati, masa ada buahnya jatuh sih. Anjay, merinding banget tuh. Merinding di luar. Banget nih. Ini kuncinya nih. Ada yang lempar tadi. Masuk kamera enggak? Sorry, agak ribet nih. Barusan tadi aku mau ngambil footage. Aku dengar ada yang lempar tadi.
aku barusan tadi mau ngambil footage makan, tapi kayak ada yang jatuh gitu dari atas. Bentar. Aku dengarnya di sebelah sini nih, di atas genteng ini. Tapi gak ada siapa-siapa. Ini tadi kan pertama aku dengar di sini ya. Cuman gak terlalu kedengeran yang di sini ya, ada yang jatuh kayak batu gitu. Sekarang kayak yang jatuh ke genteng ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aboncu. Wow. Motorku masih aman ya. Aku belum sempat nurunin tadi. Lihat sekelilingnya bener-bener sepi. Sepi banget nih, parah banget sepinya. Wow, kalian lihat sendiri ya, jalan di sekitaran tempat Abah ini benar-benar seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kayak ada ngerak tadi ya. Ini mah orang kayaknya nih. Malah aku denger yang jalan barusan di sini nih, di sebelah sini. Ancu, Ancu. Allahumma Muhammad. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Oh, aku merinding banget nih. Jelas banget ya. Kayaknya masuk ke kamera suaranya. Tadi kayak ada yang lempar banget. Jelas banget suaranya. Wow, anginnya. Serem gini ya. Sumpah aku gak tenang banget ini. Takutnya aku ada orang. Semoga ketangkep kamera. Teman-teman, jadi aku agak was-was. Pertama ada yang lempar ke jalan sebelah sini kayak batu kerikil kecil, terus pas aku mau ngambil footage makan ada yang lempar sesuatu besar banget kayak benda besar gitu. Oke, lanjut lagi lah. Sekarang jam berapa sih? Aku lupa ya. Nah, segini ya. Aku mau lihat dulu jam. 21.44. Wow, hampir jam 10. Dengar gak? Sumpah, aku bawa nama Allah. Sumpah, demi Allah, ada suara lagi di belakang. Apa suara aqua ini ya kali ya? Nah, aqua nih. Tadi suaranya seperti ini. Bentar. Nah, cuman bukan suaranya, bukan suara aqua kayak lemparan ke apa namanya nih? Kayak gini. Thank you.
Ini lebih parah dari video yang kemarin aku bermalam di sini. Dengar gak? Ancu. Ini aku dari pundak sampai tangan semua merinding full. Kayak ada yang merhatiin gitu. Kayak ada yang mengintai gitu. Ya. Aku mau mastiin dulu ya. Gak tenang banget. Yang aku takutin motor aku ada yang ngambil. Ya alhamdulillah teman-teman. Tadi aku udah cek ke sana, gak ada orang sama sekali. Tapi aku dengar tuh kan. Oh itu mah suara apa nama terpal kena angin. Aku udah mastiin keluar gak ada orang sama sekali di luar. Tapi tadi kayak ada yang mukul ini untuk terakhir dan pertama, kayak ada yang lempar batu kecil, terus ada yang lempar atap genteng. Angin lagi. Ini malam ini gak tahu halusinasi ya, karena emang lagi ketakutan, makanya suara-suara sedikit pun jadi beranggapan itu hal-hal yang aneh gitu. Jam 10 21.54 21.54. Ya teman-teman, aku mau nginpoin buat kalian. Jadi untuk khusus channel kedua aku itu channel Regi Sugihartana, wah bukan, Regi SH Aljabar. Channel kedua aku itu khusus buat sosial. Nggak dengar ada. Kayak ada yang gerak lagi di belakang tungku ini. Itu suara motor ya. Kesini apa bukan ya? Dengeran enggak? Oh, enggak. Itu tembus ke pedesaan. Ya. Wow. Deg-degan banget ya. Aku takutnya motor kesini ya. Takutnya orang-orang jahat gitu. Aku mau nginfoin buat teman-teman semua ya. Jadi untuk channel kedua aku yang namanya Regi SH Aljabar itu khusus konten sosial. Dengar gak? Sumpah, ada yang jalan. Ya. Sekarang tadi aku dengar banget jelas ada yang jalan. Gokil sih, di luar sepi, benar-benar sepi. Semoga kalian terhibur dengan channel aku ini, channel horor ini. Dan yang belum subscribe channel aku yang kedua, boleh di subscribe dulu. Aduh. Guys. Oh, keren konten. Siapa nanya tuh? Gokil ruas. Anjir ruas. Siapa nanya gering dan kan dia. Sugeng tetek keren konten. Keren konten gua boncu datang baru beres. Motornya pada mana? Bisik teh. Udah keren ngobrol. Aboncu lu datang. Buset kaget. Pantesan tadi ada yang jalan. Ternyata Cio. Ya kan, aku gak bohong ya. Terakhir aku dengar ada yang jalan, kata aku sebelah sana. Tapi kok berhenti gitu? Kenapa tadi? Apa? Kenapa di tadi? Gak konten. Kaget gua. Ini ada kenapa, ada sampo yuk. Tah, sok. Tadi aku dengar ya. Tapi tadi pertama asli loh. Saat sebelum Cio datang itu aku ngedengar ada yang lempar di atas. Terus di base makam, dekat makam itu kayak ada yang lempar juga batu. Terus terakhir ada yang mukul ini.
terpal. Dan terakhir ternyata Cio datang. Aku jelas banget kedengar suara yang jalan. Aku kira siapa gitu. Ternyata Cio bikin kaget. Lagi ngonten. Di sini sendirian nunggu aboncu gabut juga. Soalnya parolek ini tuh. Itu habis minyaknya habis. Makanya bingung tadi. Udah janjian sama aboncu ke sini, aboncunya enggak ada. Minyak habis lagi tuh. Enggak sana mau parolek. Makanya bingung juga tadi aku di sini tuh antara mau pulang atau bikin vlog. Karena aku tadinya mau bikin vlog sama aboncu di sini. Motor bawa api berarti. Waduh. Ya udah teman-teman ya, karena sekarang udah 21.58, bentar lagi aku mau stay di sini karena aku mau bikin video sama Aboncu tentang ngurusin, aku mau perbaiki makam ini, tangganya, karena kan untuk menuju ke pemakaman ini ada tangga tuh yang agak sedikit susah dilalui oleh kendaraan. Makanya nanti aku akan bikin jalan-jalan. Ya kan? Dari tadi di sini. Makanya tadi juga aku takutnya ada begal di sini. Udah deh teman-teman ya, nanti aku pokoknya perbaiki jalan tangga itu biar bisa dilalui sama kendaraan dan tetap kiri kanan bakal menjadi tangga gitu, tengah-tengahnya doang dipakai jalan, diratain ya. Alhamdulillah aku punya rezeki sedikit buat nyumbang ke pemakaman ini. Makasih buat teman-teman yang udah nonton channel ini, semoga terhibur, dan yang belum subscribe channel kedua aku, silakan di-subscribe dulu, namanya Regi SH Aljabar. Nanti aku akan tayangin videonya. Video pembangunan tangga ini di channel kedua aku ya. Thank you, selamat malam, bye-bye.